pada pendapat saya, isu penangguh Liga sehingga 5 Mac ni saya rasa satu benda yang wajarlah kerana kita tengah mengalami pandemik COVID-19 sekarang ni, dan untuk keselamatan semua pihak, saya rasa penangguhan itu adalah benda yang sewajarnya lah. Pendapat saya tentang penangguhan Liga, ada kebaikan dan keburukan dia. Kebaikan dia, setiap pasukan dapat masa yang lebih lagi untuk training bersama pasukan selepas berakhirnya PKP ini. Kita tahu keburukan dia, mungkin Liga kita akan lebih padat dengan perlawanan-perlawanan Liga FA seterusnya. Seperti yang kita tahu, bila kita start lewat, kemungkinan Liga akan lebih padat lah dengan perlawanan-perlawanan yang akan datang. Season이 3월로 연기되었습니다. 모두 하루빨리 시즌이 시작되길 원하지만 충분한 훈련과 준비, 안전이 보장된 후 시즌을 멈춤없이 시작하였으면 합니다. 감사합니다. Dan harapan saya selepas 4 hari bulan ini, saya berharap MKN, FAM dan MFL membenarkan bola sepak di Malaysia ini berjalan seperti biasa dengan mengikut SOP-SOP yang ketat, dan semoga kita dapat prepare team dan training berpasukan serta jalani perlawanan Liga pada tahun ni dengan seperti biasa. InsyaAllah, insyaAllah. Dan harapan saya untuk apabila berakhirnya KP ni, saya mengharapkan pertama sekali rakyat kita jagalah SOP yang betul supaya kita bebas daripada COVID-19, dan juga selebihnya saya harap pihak MFL, FAM dan juga kerajaan dapat berbincang untuk bila bersambungnya Liga nanti, dibolehkan penyokong-penyokong pasukan masing-masing untuk datang ke stadium dengan SOP-SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, kami sebagai player dapat bermain dengan adanya penyokong dengan semangat yang lebih tinggilah. Sekian, terima kasih.